Halo guys, bertemu lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara merawat AC mobil, yaitu dengan bantuan sebuah AC cleaner spray. Yang pertama kita akan membuka laci yang berada di dashboard ya, bagian bawah ya. Caranya dengan menekan bagian atasnya lalu menarik ke belakang. Setelah itu kita buka penutup filter AC. Ya, pada mobil baru biasanya filter AC tidak ada, bawaannya tidak ada. Nah, kadang biasanya kita harus membeli secara aftermarket. Nah, setelah kita buka, kita siapkan dulu AC coolnya. Kita buka, kita siapkan. Ini ada, sudah ada selang bawaannya ya, selang bawaan untuk semprotan itu. Sebelum kita semprotkan, kita harus mengkocok dulu biar tercampur zat aditifnya. Kita semprotkan ke kisi-kisi AC secara merata, juga pada bagian pada blowernya. Kita semprotkan aja secara merata. Ya, ini saya beli dengan paket sama AC coolnya kemarin. Kita buka dulu filter AC-nya. Filter AC ini biasanya seharga 50.000 sampai 75.000-an. Ini yang biasa. Setelah itu kita masukkan ke lubang tempat filter AC. Sebelum kita masukkan, kita semprot terlebih dahulu biar bisa membunuh bakteri yang ada di dalamnya. Kita semprotkan ulang juga pada bagian blowernya, juga pada filter AC-nya. Nah, ini masih muntah bang. Jika sudah rata, kita semprotnya. Setelah itu kita tutup pada bagian filter AC. Setelah itu kita tunggu sekitar 15 menit sebelum kita nyalakan AC-nya. Kita diamkan dulu sekitar 15 menit baru kita nyalakan AC dengan nyalakan mesinnya. Terima kasih.